Selamat datang di Pameran Fotografi Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022. Pameran ini diselenggarakan oleh Pewarta Foto Indonesia, sebuah organisasi wartawan yang merupakan anggota Dewan Pers. Pameran yang didukung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan UNESCO ini menampilkan 7 foto cerita yang dibuat oleh 7 fotografer di Indonesia. Pameran berlangsung dari tanggal 5 hingga 9 Desember 2022 di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat. Tema dari pameran ini adalah inklusi disabilitas, hak masyarakat adat melalui pelestarian bahasa asli, dan bioskop bisik. Dengan adanya pameran ini, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, perlindungan, dan perdamaian. HAM penting karena HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, makanan, pakaian, hingga kebebasan bersuara atau berpendapat, kesetaraan gender, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di Indonesia sendiri, HAM terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jika norma-norma dan aturan mengenai HAM bisa benar-benar terlaksana, masyarakat Indonesia akan bisa menikmati hidup tanpa rasa takut, serta bebas menentukan pilihan dan hidup secara terhormat. Selamat menikmati foto-foto cerita yang syarat makna, dan selamat Hari HAM Sedunia. Kunjungi website www.pewartafotoindonesia.or.id untuk mengetahui informasi lainnya.